Informasi selanjutnya, Gereja JKI Injil Kerajaan Holy Stadium Semarang, Jawa Tengah mengajak ribuan umat muslim untuk berbuka puasa bersama. Selain berbuka puasa, pihak gereja juga mengadakan silaturahmi kebangsaan. Puluhan jemaat Gereja JKI Injil Kerajaan Holy Stadium Semarang sejak pagi hari sibuk memasak beragam menu makanan di dapur gereja. Setelah matang, makanan itu lalu dibungkus dengan kotak kertas. Pihak gereja menyiapkan 3.000 paket nasi kotak untuk dibagikan kepada warga Semarang, pondok pesantren, ASN, dan mahasiswa untuk santapan berbuka puasa. Setiap bulan Ramadan, Gereja JKI Injil Kerajaan Holy Stadium Semarang memang selalu menggelar buka puasa lintas agama. Pihak gereja mengajak ribuan umat muslim bersilaturahmi kebangsaan sekaligus menikmati hidangan yang telah dimasak. Momen ini bertujuan untuk memupuk toleransi antar umat beragama di Semarang. Kami terpanggil sebagai anak bangsa ingin menciptakan suatu suasana yang ceria, yang kebersamaan di antara semua lintas agama. Agama berbeda, tapi kita tahu bahwa kita semua bisa satu, bisa bersama-sama, dan bisa membangun akan negeri ini dengan lebih baik lagi ketika kita rukun bersama. Meramaikan acara, Wali Kota Semarang Hendrar Priadi ditemani Kapolrestabes Semarang dan Dandim 0733 Semarang hadir di tengah ribuan peserta berbuka lintas agama. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.